Alright. Kenapa sedih? Kenapa sedih? Kau asal bawa duit banyak-banyak pergi futsal ni? Saya nak pergi barang sekolah, bang. Barang sekolah? Ha. Mana pergi barang sekolah kau yang lama? Dah rosak. Assalamualaikum guys. King of para chat boys Amir is here guys. So hari ni macam biasa, bila aku dah tak ada duit, aku akan datang court aku. Kenapa? Sebab aku boleh pau budak-budak futsal lagi. Hari ni kita akan main siapa tak gol dia kena bayar. Siapa tak gol dia kena bayar tau guys. Aku tak kisah dia orang ada duit ke tak ada duit. Tapi kalau dia orang tak bayar, kalau dia orang tak gol, dia orang kena bayar. Jom kita tengok siapa yang akan main game ni hari ni. Let's go. Saya nak pergi mamak nak makan tapi apa yang tadi? Kena paksa masuk konten. Saya masuk je lah. Kau rasa kau boleh lepas tak challenge ni? InsyaAllah boleh. Boleh? Berapa banyak duit kau bawa ni? 300. Okay. Oh, hari tu kau yang handphone kena pecah hari tu? Kau ada bawa duit tak? Ada bawa. Ada? Cakap ABC? ABC. Kau rasa kau boleh menang tak challenge ni? Boleh. Easy je. Easy? Kau power tak main bola? Power. Power gila. Cuba cakap Alif Bata. Alif Bata. Sajin Mahal. Ush. Okay guys, rule dia simple je guys. Ada satu keeper, ada tiga challenger. Setiap player diberi tiga peluang untuk sepak sampai gol. Kalau diorang tak gol, diorang kena bayar aku. Tapi, kalau diorang gol, aku yang bayar diorang. Ha, power tak power? Adil lah kan? Adil. Lagi satu. Contohlah, kalau player satu kena bayar aku, lepas tu player dua kena bayar aku, tiba-tiba player ketiga ni dia sepak masuk, duit dua-dua player ni akan dapat kat player ketiga ni guys. So, tunggu apa lagi? Aku pun dah tak ada duit ni. Aku nak breakfast ni. Jom lah, kita pergi pau budak. Let's go. Jom kita main. Okay guys, jom kita panggil contestant kita yang pertama. Kita ada Acap. Acap Silver Server. Kau sini. Oi. Aku rasa macam ada orang akan bagi aku duit yang pertama kan. Cap. So kau rasa kau boleh beat tak keeper ni, Cap? Senang ni, boleh. Boleh? Betul? Sebab kalau tak boleh lagi aku suka. At least aku dapat duit. Okay, Cap. Silakan. Okay, Cap. Kau dah ready belum? Okay. Peluang pertama kau, Cap. Let's go. Wow. Itu dia. Peluang untuk aku dapat duit pertama aku memang cerah guys. Okay Cap, kau ada dua lagi chance. Let's go. Yes. Guys, sikit lagi guys, aku akan jadi OKB, orang kaya baru. Ali sini. Ali sini. So hari ni aku bersama dengan aku punya co-host aku, Ali. Ali, kau rasa kan Acap ni dia boleh tak gol ni? Yang ketiga ni. Sepak kata ketiga ni. Ha? Kau baju badminton mesti dah tak gol. Okay. Balik. Okay guys, so kita tengok sepakan ketiga Acap dia boleh go ke dia tak boleh go. Okay Acap, let's go. You punya last kick. Wah. Kaya. Kaya. Kan aku dah cakap. Anak siapa ni? Kecap, apa perasaan kau bila tak berjaya menjaringkan gol? Kau lawan, kau jangan jauh-jauh, kau situ.
Kau jangan, kau ni lawan dengan keeper muka Jawa pun kau tak boleh ke? Orang Jawa mana ada main keeper? Ha? Asal kau sedih? Ha? Kau nak kena? Mama, tapi dah tak ada duit, dah tak jadi lah. Berapa kau ada? Sekarang 20. Sekarang 20? Disebabkan aku baik guys, dia ada 20 tau. Tapi disebabkan aku baik, aku nak 21 lah. 21 ada 21? RM1 kan? RM1? Ha? RM1? Ha? Tak ada. Betul ke? Tak ada. Tak ada. Bawa keluar pakai. Bawa keluar. Rakam dia. Bawa keluar pakai. Ada. Betul? Betul. Okay, halal lah. Aku ambil lah 20 lah. Okay, sekarang kau nak pergi breakfast lah? Kau pergi breakfast kat rumah. Mak kau dah masak. Pergi. Okay guys, kita tengok kicker yang kedua. Let's go. Alright guys, kita ada kicker yang kedua. Korang kenal lah dia ni. Dia ni hari tu handphone dia kena baling tau kat sana. Alamak. Dah beli lah handphone baru? Ya. Habis tu kau makan handphone apa sekarang? Nokia? Tu handphone siapa? Bapak beli lah. Tu kira handphone baru ke tak? Tadi kata tak beli handphone baru. Okay. Kau rasa kau banyak duit tak hari ni? Hari ni kau duit banyak tak? Banyak? Aku suka dah bila orang cakap banyak duit ni. Okay guys, jom kita tengok performance kicker nombor 2 kita ni. Naufal, let's go! Dia kata dia banyak duit guys. Aku happy lah kalau budak-budak ni kata dia orang banyak duit. Yes! Woo! Malaysia boleh. Malaysia boleh. Syahmi boleh. Malaysia boleh. Kisah apa? Aku tak kisah apa dia injek tak injek. Yang penting aku dapat duit. Okay, Naufal. Second kick, let's go. Doakan saya gol, guys. Siapa nak doakan dia? What the fuck? Itu sepakkan slow macam tu, doa apa pun tak jalan, Mat. Doa apa pun tak jalan, Mat, kalau dia sepak macam tu. Naufal, sini. Naufal, sini. Naufal. Kau betul lah nak bagi aku duit ni? Belum apa-apa dah redor. Ini kira sepakkan kau yang terakhir, Naufal. Kalau kau tak skor, memang duit kau aku punya lah. Kau buat apa? 50? Banyak tu guys, banyak. Okay, cepat pergi sana. Aku tak sabar-sabar nak ambil kau punya 50. Let's go guys. Sepakkan ketiga untuk Naufal. Let's go. Eh, kau sini jap. Kau rasa Naufal akan gol tak untuk yang ketiga ni? Busuk lah baju dia. Balik lah. Busuk. Pergi. Tak suka rasa sini. Aku rasa dia pun busuk. Tapi tak apa. Okay Naufal, sepakkan terakhir anda. Are you ready or not? Damn bro, I feel bad though taking his money. Rasa macam dapat duit free though. Alright. Kenapa sedih? Kenapa sedih? Duit kena ambil. Kau patut sedih sebab kau punya sepak tu slow, menyedihkan. Itu sebab kau patut sedih sebenarnya. Okay, kau bawa RM1 hari ni? RM50? Weh, banyak tu RM50. Tak apalah, disebabkan aku baik hati, aku nak RM60. Tak ada, memang ada RM50 aja. Boleh lah bagi. Bagi lah. Okay. Kau asal bawa duit banyak-banyak pergi futsal ni? Saya nak beli barang sekolah, bab. Barang sekolah? Haa. Mana pergi barang sekolah kau yang lama? Dah rosak dah. Dah rosak? Tukar baru? Okay lah, disebabkan aku kesiankan kau, aku tolong hantarkan kau pergi kedai. Belah.
Guys, aku ada RM50, guys. Tadi aku ada RM20. Oi, aku dah kaya tu. So guys, tiga yang terakhir ni guys, kalau dia berjaya skor, dia akan dapat guys duit ni. Tapi kalau dia tak skor ni, aku punya. Siapa suruh bagi aku? Siapa suruh tak ikut lah? Yes guys, kecil-kecil. Mana? Mana orang? Orang mana orang? Mana orang? Oh, kecil-kecil cili padi guys. Kita tengok dekat sini. Aku dengar cerita Haikal ni budak paling talented sekali yang ada dekat court ni. Betul ke? Ha? Betul? Betul? Kau umur berapa? 12. Aku nak kau 34. Okay guys, kicker terakhir kita, dia ada 3 peluang untuk skor. Kau tahu ni duit siapa? Oh, sangat ambitious. Belum duit kau, belum. Ni duit Naufal dengan Acap. Diorang RM70 ni, banyak ni. Kalau kau skor, ini kau punya. Tapi kalau kau tak skor, kau kena bagi aku duit. Okay? Alright, let's go. Kita tengok kicker terakhir, Haikal. Let's go. Haikal, your first chance, peluang pertama anda. Aku dengar cerita Haikal ni budak kaya tu. So, macam banyak kan duit dia. Tolonglah tak gol. Woohoo! Yeah. Aku nak makan fine dining. Makan steak ah. Steak okey ke? Makan steak kan. Okey, okey macam ni. Okeylah. Dia macam ni. Win-win, benda ni win-win. Okay? Kalau kau tak gol, aku dapat duit. Kalau kau gol, kau dapat duit. So, kalau kau tak gol, aku tak ada duit tau. Tak ada duit? Eh, jangan tipu, jangan tipu. Dia pakai kasut apa tadi datang tadi? Kita ambil lah kasut dia. Okay, Kal. Go take your last kick. Let's go. Okay, guys. Aku dapat merasakan selalunya budak yang kata dia tak ada duit ni, dia banyak duit. Last kick, let's go. Yeah! Malaysia boleh, Malaysia boleh, Syami boleh. Malaysia boleh, Malaysia boleh, Syami boleh. Dia aku hilang aduh. Guys, OKB guys, orang kaya berbaju. Mantap guys, mantap. Kau tahu kenapa mantap? Sebab tak ada seorang pun score. Bila tak ada seorang pun score, aku happy. I'm a happy person. So, Kal, aku dengar cerita kau tak bawa duit. True, tak true. Tak true? Ada duit sebenarnya? Berapa? 100. 100? Jackpot. 100? Ya. 100 guys, like for real. Legit. Eh, Ali, sini. Check duit ni betul tak? Check. Betul? Eh, betul? Eh, jackpot. Kenapa kau bawa duit banyak-banyak bagi main futsal? Sebab aku kaya. Oh, kau kaya? Yeah. So, aku rasa sandal ni bolehlah aku ambil sekali kan? Rumah kau kat mana? Kat sana? Ha, pergi jalan balik. Yes, guys. So, game pun dah habis, guys. Aku pun dah collect banyak ni. Berapa aku collect ni? Payung sini. Okay, guys. Disebabkan keeper kita berjaya save semua gol. Satu pun tak lepas. Kita kena berterima kasih lah kan dekat goalkeeper kita. So, weh, aku ada 100.5. Aku ada 170 ni. Ha. Aku nak bayar kau ni sebab kau berjaya block. Bayar. Aku bagi kau 20 lah, 20. Ngam lah? Aku bagi kau. Nah, ambil. Okay, keeper. Jumpa video akan datang. Bye-bye. Okay, guys. Klik like, subscribe and share. Kita jumpa lagi dekat video yang akan datang sebab aku ada duit untuk dijoli. Jumpa lagi nanti. Bye-bye.
Puan-puan dan puan-puan, ini adalah disclaimer. Konten ini hanyalah face mata-mata. Talent-talent telah dibayar dan skala duit dalam video ini adalah milik Sebo Shavi. Jangan serius anda dan enjoy the content. Ladies and gentlemen, disclaimer alert. This content is fake. All the talents were paid and all the money inside the video belongs to Sebo Shavi. Don't get too serious and enjoy the content. Keep me on the track. Welcome to the Subway Club. Welcome to the Subway Club.